Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi kulineran dan kali ini saya mau ajak teman-teman makan makanan khas Betawi. Salah satu yang terkenal adalah pecak. Dan pecak yang cukup terkenal dan legend bisa dibilang di bilangan Jakarta itu pecak Haji Muhayyar di daerah Pasar Minggu. Kalau lurus aja itu bisa ke arah Ragunan. Alamat detailnya nanti seperti biasa akan ada di kolom di bawah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang mau kesini, teman-teman tinggal klik aja link Google Maps yang ada di kolom deskripsi. Dan kali ini saya ada di, udah jam 5 ya, setengah 6. Tadi begitu mau pesan, yang tersisa tinggal gurame dan ayam goreng ya. Itu pun ayam goreng hanya tinggal bagian dada saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kesini, itu sebaiknya jangan terlalu sore. Karena kita kesini jam setengah 6, itu sudah mau habis ya. Jangan lupa, kalau di sini salah satu yang enak, sambel. Ini sambel merah banyak ya. Kita akan cobain sensasinya makan makan Betawi. Temennya sambel pete. Ini bagi yang suka pete aja ya. Petenya hangat. Tadi juga ditawarin pete yang mau digoreng, tapi kita kayak gini aja, nggak perlu digoreng. Petenya sengaja kita pilih yang memang agak tua. Nah, gimana memilih pete yang tua? Itu yang agak keras dari pete yang tua. Kalau bagi teman-teman yang belum tahu, pecaknya apa? Nah, pecaknya itu ini nih. Nah, bumbu pecaknya. Biasanya ini disiram. Jadi kalau makan ikan, ikan digoreng itu disiram di pecaknya. Atau bisa juga di ayam. Kalau memang ada yang suka ayam yang disiram, ya bisa juga disiram dengan ini. Kita sengaja sekarang minta pecaknya dipisah ya, teman-teman. Biasanya gini teman-teman, pecak itu disiram di atas ikannya langsung. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain langsung ya, pecak ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Sambalnya, kita cobain sambalnya. Sambalnya ini sambal terasi, terlihat sih dari warnanya ya. Yang merahnya memang, kalau sambal terasi itu warnanya beda sih. Petai yang masih, petainya yang udah tua. Kita lihat sih teman-teman. Dan kalau makan begini enak ya, pakai tangan. Jangan pakai sendok. Bagi teman-teman yang suka lalapan, bisa makan juga lalapan ya. Sambalnya itu pedas. Dan yang dominan adalah rasa terasinya, teman-teman. Dan tadi di awal ketika kita masuk sini, nanya ikannya sisa apa aja gitu. Dan kita dapat respon yang bagus banget. Dan memang ini harus dicontoh untuk banyak orang, teman-teman. Jadi ketika kita bilang ikannya habis, tanya. Lalu kita juga sempat pesan es jeruk. Es jeruknya juga dibilang es jeruknya habis. Terus kita nanya, yang ada apa? Yang ada tinggal apa sih kok habis semuanya? Terus penjualnya jawab, alhamdulillah habis pak. Nah, responnya bagus. Terus pas kita nanya lalapan, jawabannya sama, alhamdulillah lalapannya masih ada. Jadi dagangan habis, alhamdulillah masih ada, tetap alhamdulillah teman-teman. Mantap. Sekarang saya mau nyobain dengan, nah ini dia, sayur asam. Wah, memang enaknya begini pakai tangan teman-teman. Ajar yuk. Biar kelihatan piringnya saya angkat ya. Bismillah. Mantap. Jadi memang kalau teman-teman sini, itu makannya memang makan besar. Bukan cemilan ya. Dan rasanya memang khas banget, khas masakan Betawi. Sekarang saya mau nyobain ayam goreng ya. Ini tadi bilang sih setengah ya. Besar loh teman-teman. Cukup lah makan berdua bertiga. Kita cobain ayam gorengnya tanpa pecaknya dulu, nanti kita akan siram.
Ops. Ini ayam gorengnya bumbunya meresap loh, enak. Saran saya kalau teman-teman segini, mungkin ada yang belum pernah nyobain pecak, jadi minta aja dipisah. Ikan goreng sama ayam goreng itu dipisah, nggak usah dipecakin. Jadi ntar tinggal masing-masing aja disiram di piring sendiri ya. Dan tempatnya nih, dan tempat makan ini teman-teman, ini juga sudah legend loh bisa dibilang ya. Karena sudah ada sejak 1976. Awalnya, sang pendiri, Haji Muhayyar, itu awalnya bukan usaha kuliner. Dia punya oplet. Kalau mungkin teman-teman yang anak-anak tahun 90-an pernah nonton filmnya Sidul, anak sekolahan, nah itu oplet tuh. Memang zaman dulu, oplet cukup banyak tersebar di Jakarta. Tapi kalau sekarang, mungkin kita akan sangat jarang untuk melihat oplet ya. Tapi masih di era 90-an, kita masih sering melihat oplet itu banyak di berbagai tempat di Jakarta. Jadi kalau teman-teman mungkin yang kelahiran 2000, mau bingung oplet itu seperti apa ya, bisa lihat film Sidul versi yang lama. Nah, itu dia punya oplet. Ketika usaha opletnya itu mulai menurun, maka beralihlah jualannya kuliner dengan menu andalannya pecak yang legend sampai sekarang. Dan soal kehalalan ya, gak usah ditanya, sudah pasti halal pak. Teman-teman bagi yang suka sambal, apalagi kalau suka lalapan juga, sambalnya ini the best pak. Dan lagi-lagi ini membuktikan bahwa tempat makan yang bertahan lama, bisa dibilang legend, hampir bisa dipastikan makanannya enak-enak. Dan itu alasannya kenapa saya mulai konten kulineran di channel ini dengan mencari tempat-tempat makan yang legend. Karena sudah hampir dipastikan tempat makan legend itu punya penikmat tersendiri dan hampir dipastikan makanannya enak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Kalau teman-teman mau kesini, teman-teman bisa lihat aja sekali lagi di link deskripsi, saya akan taruh Google Maps-nya. Lokasinya itu di pinggir jalan, ini masih wilayah Jakarta Selatan. Tapi kalau lurus terus, bisa menuju Ragunan. Dan sebelumnya, itu ada mall Pejaten Village. Dan kalau karena di pinggir jalan teman-teman, jadi parkirannya memang agak susah, terutama bagi teman-teman yang bawa mobil. Bisa parkir sebelumnya, atau cari parkir setelahnya. Ada daerah di Snappy itu bisa diparkir sebentar aja teman-teman. Karena memang daerah sini, apalagi kalau jam-jam pulang kantor, itu terkenal padat teman-teman. Dan kalau kejauhan, muternya nanti akan jauh juga. Terima kasih untuk teman-teman. Semoga ini bisa jadi rekomendasi kuliner untuk teman-teman yang nonton. Insya Allah kita ketemu lagi dengan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.